Oke, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, cuy, Hen Alvlog. Gimana, cuy, kabar malam hari ini, cuy? Semoga kalian semua masih diberi kelancaran, dipermudah rezekinya, tetap dalam lindungan Allah dan panjangan umurnya, cuy. Ya, amin amin ya rabbal alamin, cuy. Oke, jadi malam hari ini gue mau nganter nih temen bego nih, temen gue bego yang bego ini, cuy. Tuh kan bego kan. Gak tahu nih, cuy, emang orangnya agak peleng nih. Agak bego sumpah emang orangnya. Jadi ini gue mau ngater temen gue ke arah Cirebon Kota, cuy, ya, di daerah mana? Mana? Gol. Rumah lu di mana? Ya lah, gue turunin sini lu bangsat. Kata dia sih, kata si temen gue turunnya di ini, ngater ngater rumahnya di daerah Grage, cuy. Tapi nggak tahu, temen gue nggak jelas banget, tanyain rumahnya di tengah-tengah sawah. Gimana anjir, tengah-tengah sawah ada rumah? Ah, bismillah, cuy, semoga selamat sampai tujuan dan bisa dilancarkan segala. Ya, intinya selamat sampai tujuan dah, cuy. Amin amin ya rabbal alamin, cuy. Yang daerah Cirebon, ayolah ngopi sama temen gue nih, cuy. Temen gue ganteng banget nih anjir. Ganteng-ganteng tolol. Daerah. Hah? Takut gue, Bang, Bang. Dan gitu, Bang. Ini Cirebon lagi rawan kayak gitu, Bang. Ini Cirebon malam-malam masih enak ya, masih rame. Nggak sepi-sepi banget gitu. Yang dari Cirebon, ayolah ngopi. Soalnya ini temen gue mau pulang ke Cirebon, katanya ditinggal di rumah sendirian orang tuanya ke Cirebon. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya enggak sih gitu, Bang. Bang, Bang, kasihan banget sih, Bang, lu. Udah mah ditinggalin, lagi tidur. Yelah, kasihan banget temen gue, anjir, anjir. Hah? Hah? Kagak. Kayak lu nya sehat aja, bro, bro. Rame banget, cuy. Hah? Ntar, Bang, Bang, belum siap, asem, asem. Sekarang juga masih jagain jodoh orang. Huh? Anjir. Lu umur 23 masih belum nikah, apa-apaan, bro? Laila. Asem. Gue masih 18 gini, anjir. Tolol. Bro. Bau ayam, anjir. Bro. Tuh rumah sebelah tetangga, pukulin aja, bro, jadi pak boy itu. Jadi pak boy pukulin aja biar tobat. Ngapain ganti-ganti pacar, Andrit, Andrit? Kan bahaya, bro. Asem. Seriusan, Abang? Siap, aman. Tinggal ngitung aja, 50, 20 rokok, 30 bensin, ya. Parah sih lu, nggak mau bayar mah gue turun sini lu, bangsat.
Aduh, yaelah sakit banget sih anjir. Nih Cirebon sumpah enak banget cuy pemandangannya cuy, itu hotel apa tuh, hotel Apita. Apita ya. Isinya juga orang-orang mobil semua. Gue yang hobi motor, gue yang pakai motoran terus, gimana nasibnya sama mobil? Ya lumayan lah, jaraknya berapa menit kira-kira, bro? Anjay, bentar lagi cuy. Nih gue habis bensinnya tanggungin ya. Ngalan cuk, tuh kelihatan tuh merah. Elah lu. Parah sih teman, bangke emang. Gak ada rokok, gak ada tai juga, gak ada yang ancok. Ini sekalian ngitung-ngitung NR gabut nih, muter-muter Cirebon gitu. Soalnya ya gabut gitu, pulang kerja langsung tidur. Nggak cari yang ini tuh gabut menurut gue sih. Hah? Ya emang gini bang, hidup gua. Bangun tidur, jalan-jalan, bangun tidur, jalan-jalan. Beban orang tua doang. Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang ancok. Buang-buang bensin, uang minta sama orang tua. Anjir, anjir. Emang emang gini bang, gue hidupnya enak tadi beban orang tua cuy. Kalau nggak jadi beban orang tua, mumet mikirin ini itu, mending ya gini bangun tidur energi gabut. Mana bro? Oh sini bro. Iya. Hah? Ih, ngeri banget ya lah. Aduh bro, bro. Rumahnya kok ngeri banget. Andir, andir. Jauh kagak bro. Toko AB Indah. Ini gue pertama kali masuk ke gang sih. Ini biasanya ke kota-kota mulu. Hah? Mana banyak polisi tidur. Makanya jalan juga udah kelihatan jeleknya anjir. Siap, aman. Belok kanan. Jangan belok kiri. Apalagi maju mundur. Takut jadi anak. Oh sini bro. Aduh. Pagar hitam, oke. Nes. Oh ini ya bro. Ini ya. Oh ini rumahnya cuy. Hah? Oke, cuy. Konten kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas semuanya dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya cuy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah nyampe. Alhamdulillah.